Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Hanu di sini ya teman-teman. Kali ini aku mau cerita dikit soal pengalamanku main game Granblue Fantasy Versus Racing sudah rilis kemarin ya di Steam dan PS4 dan PS5 ya teman-teman. Mereka juga menjadikan 3 versi yaitu versi free, regular dan deluxe. Perbedaannya apa sih? Versi free kita bisa dapat satu karakter MC dan 3 karakter yang bakal dirotasi tiap minggunya. Kita bisa mengakses lobby juga di versi free, tapi sayangnya ya untuk online roommates-nya kita nggak bisa akses ya teman-teman. Kalau teman-teman beli versi regulernya pasti udah dapat semua karakter yang juga bisa mengakses roommates-nya. Apalagi kalau versi deluxe teman-teman juga sekaligus PO DLC untuk season satunya yang kedepannya nanti ya. Jadinya teman-teman udah bisa dapat akses lebih banyak lah di deluxe, tapi minimal reguler udah bisa menikmati semua karakternya di sini. Dan kebetulan kemarin rotasi karakternya aku dapat karakter favoritku juga Siegfried, jadinya bisa aku pakai buat latihan juga di sini. Dan kebetulan Bang Gemasio Indo kemarin dapat sponsor dari Sai Games ya, dan kemudian nge-live dan ya aku mampir di situ. Ya mereka coba-coba gamenya dan kebetulan juga ketemu aku lah. BTW aku kemarin juga udah nyoba Granblue Fantasy Versus pas beta test kemarin ya, karena memang beta testnya itu free banget, jadinya aku bisa nyoba semua karakternya dan ya kebetulan dapat Siegfried dengan karakter yang menarik gitulah. Cocok lah sama gameplayku di situ. Jadinya sekalian aja teman-teman kita reaksian lagi atau sedikit review-review gameplayku bersama Bang Gema ya, karena penuh komedi juga sebenarnya. Let's go. Hai, kita coba main yuk, kita coba main. Tuh kan? Ready. Coba. Oke ya. Ini aku nabrak dia. Aku nabrak dia di live stream ini malahan. Coba. Oke. Okay. By the way, PC-ku agak, laptop-ku agak sedikit berat sih, jadinya ada frame drop dikit sebenarnya. Langsung aja ya guys, ini sedikit komentar di sini. Nah ini nih. Aku di kiri ya. Lihat, anjay, langsung grab. Bang Gema belum tahu cara grabnya malahan. Oke, brave counter. Oh, langsung dilanjut ya tadi. Mantap juga. Oke. Udah pernah tahu kan? Oke. Oke, good stringnya. itu pembahasan akuarium, nggak usah di gubris ya. Kita fokus ke gameplaynya. AC. Set, AC. Oke, nice panis. Oke, itu ini ya. Spesialnya pakai energi itu. Lanjut aku brave counter juga. R1 kiri. Aku lanjut brave counter. Brave counter ku habis. Oh, awas. Dia lompat. Oke, okay, spesial. Siegfried ku ini ya, Skybound Art itu lompat dulu ya dia. Jadinya kayak sangat menukik dari atas. Jadinya memang harus dipertimbangkan juga. Oke, okay, round 2. Oke, okay, nice. Dia masih spam spesial itu Bang Gema. Oke. Okay. Oke, okay, tadi mau setup mix up nggak jadi. Oke, okay, aku install. Iya, itu aku. Kita install. Lompat. Oke, okay, block ya. Oke, okay, good. Biasa aku counter pakai throw ya. Oke, okay, anti air. Set, lanjut string lagi. Oke, okay, brief counter. Nggak kena ya, langsung sas, langsung super Skybound Art ya itu. Yuk, dibantai. Oke, ya ini orangnya pas lagi makan juga malahan rematch. Oke, kali ini aku nggak skip ya, biar kasih inside storynya, lore karakternya dikit lah malahan. Slayer pak naga yuk. Kita membantai domba guys. Dragon Slayer enggak tuh. Aku pakai dap Inggris ya versi Siegfriedku malahan. Nah ya, untung rematch loh. Jadinya ada 2 kali kesempatan lawan Bang Gemala. Oke, dia masih spam spesial. Oke. Oke, di block ya. Serang low. Anti air, nice, bawah ya, low attack, low lagi. Gue pengen nyobain di Steam Deck deh. Oh ya, bisa lah, gamenya ringan banget ini. Allah,
Ses. Lanjut bawah. Tes, tes. AC, oke, udah ini ya, hati-hati. Oke, aku down block ya. Anjay. Oke, itu agak nge-lag dikit, sorry. Kebakan partikel soalnya itu. Oke, Skybound Art gak kena ya. Pinter dia ngeblok. Bang Gama bisa nangkis, pinter-pinter. Nah ini nih momen komedi nih, malah udah mulai nih. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Dia spam special low ya. Kesel emang. Gak apa-apa lah, ngepur dikit lah guys, ngepur dikit. Kasih dia kebahagiaan dulu. Lanjut ya, battle 2. Kali ini ya lebih siaga aja sekarang. Oke, okay. Itu ini ya. Back. DB attack lah. Oke. Okay. Mundur dikit. Keselin emang. Terus, terus. Oke, okay, bagus. Set, set, set. AC. Oke. Okay. Anjay. Oke, okay, dia pakai dombanya. High attack. Ada high attack juga ya. Au. Oke, okay. Langsung Super Skybound Art. Sempat-sempat yang lawak mereka berdua loh. Oke, okay. Dan langsung pakai EX Fireball. Oke, set low string langsung pakai serangannya. Oh. Set. Oke, okay, throw. Oke, okay. Ngepur dulu guys. Aku pengen ngejar Super Skybound Art-nya soalnya. Oh, kalau nangkis dipeluk. Bentar. Set. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pancing dulu. Ngakak, Pak. Pancing dulu. Oke. Okay. Pancing dulu. Oh, udah biru. Langsung, let's go. Epic, kasih comeback dikit lah. Gila. Bang Gemang gak expect sih kayaknya. Oke. Okay. Itu dia pertarungannya, guys. Oke, okay, teman-teman, itu dia tadi ini ya pertarungannya. Cukup komedi dan tragedi di saat yang bersamaan jadinya ya. Teman-teman udah bisa mengakses Grand Fantasy Fantasy versi free ya, teman-teman. Teman-teman boleh coba, teman-teman. Misalnya kalau ada karakter yang cocok buat kalian sih, coba-coba aja karakternya dulu. Jadinya per minggu kan nanti diubah-ubah. Kalau udah dapat, terus kalau misalnya kalian pengen nyoba semua karakter ya tinggal beli aja gitu. Jadinya ya nikmati inilah. Ini juga sebuah revolusi game gratis fighting juga sejauh ini ya, teman-teman. Jadinya thank you udah nonton. Jangan lupa berikan like, comment, share, dan subscribe juga ya. Terima kasih.